Sosialisasi kunjungan edukatif lalu lintas bersama anak TK Guangming di Polresta Jambi. Sebelum melakukan sosialisasi, dimulai dengan apel pagi personil lantas terlebih dahulu. Kemudian, sosialisasi dimulai dengan senam bersama poluan dan anak-anak TK mengenalan lalu lintas. Anak-anak TK juga diajak menonton animasi kartun tentang tertib berlalu lintas. Dalam kegiatan tersebut, anak-anak juga diajarkan pengenalan rambu lalu lintas, tanya jawab tentang rambu lalu lintas, dan pemberian hadiah kepada anak yang bisa menjawab pertanyaan. Dalam sosialisasi edukatif tersebut, anak-anak juga diajak naik kendaraan polisi berkeliling Polresta Jambi. Kasubdit Dikyasa Polda Jambi Kombes Pol Dede Nur Hidayatullah mengatakan, ini merupakan salah satu kegiatan satuan tugas preventif bertujuan untuk memberikan pemahaman, pendidikan, dan edukasi kepada anak-anak. Pertama, karena kita sedang melaksanakan operasi keselamatan, ini merupakan salah satu kegiatan dari satuan tugas preventif. Bahwasannya kegiatan ini adalah bertujuan untuk memberikan pemahaman, pendidikan, juga pengetahuan kepada adik-adik. Dari Jambi, Peggy Novita, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Kunjungan TK.